ini lho, penang ini di sore ini kutu ini lho. Ya kalau lho ini kondisional maksudnya, lek mana ini sing usah ini kutu ini pun ngerasa di desa, padahal ada sing suwe di desa pengen, ih kerjaan ini kutu ini terus contohnya mana aja di desa, ngelunga gue kan anu pak, bangga gue jenis ngomong-ngomong ini harap-harapan ini panggah mulai balik yang di sana balik yang di sana nah, ini kalau ini sakale maksudnya kayak nombor duit nombor bayaran sembayaran oh iya semuanya sembayaran kayak waga-waga balik yang di sana tapi ini kalau yang ngerti apa ini ngerti gue karena ini anu ini sengsorone wah ini kayak kalau ini mesti baru ada duit tukah nonton gue kayak rada sengsor maksudnya rada ngojo nulis buat kalian di sana biasanya aku ini Jakarta ya meh patang tahun mulai rongeu dan rong tahun rongeu sampai songo rongeu itu bentar rongeu pak malah rencengan berarti rapi ya enggak rapi songo aku tahun rongeu bulan apa rongeu tahun rongeu pokoknya dari Jakarta gue pokoknya ya, saya yang tinggi, tapi di Jakarta apa yang ada? Upong itu kan, intinya jujur apa yang ada. Ini mana gimana terlalu sing tak alami ya. Ini kalau ini, ini yang bisa kan berani rendah hati lah. Maksudnya, rendah hati maksudnya mau isonya kata, bukan sakit apa itu. Dan ini yang kudangnya murah, ini mana iso itu mau murah iso, jadi ini iso tenang. Oh, itulah lah. Ya kan kalau ini, anggapnya orang, kalau ini orang raiso berarti orang iso tapi ada selain kali mana orang iso ngomong iso kedua ya pak mana aku iso anu dan listrik iso mana orang iso sekali orang iso kuis mungkin jadi ngaku sih berarti berarti percaya tapi dari ya sekali ya mana mau kemana aku belum saya belum sakit loh belum mungkin orang iso terus ini orang iso nanti kau nanti iso ya mana jadi kenapa nih nak iso yang iso nih orang yang nah, ini Malaysia apa? Ini Malaysia apa? Kecuali rasanya kosongan ini kurang lebih jadi terlalu sasi kosong juga? Anu, orang permintaan jadi permintaan itu kemana? Ilegal nah, ilegal jadi ternyata kan ini hati-hati ya, lewat tanda yang nulis bagus kan apa jadi ternyata kan mulai kan dulu aku zaman kayak 95, 96 lalu ini merebu kanku tekong itu yeah. Ya, ternyata ini merebu ini kepancong ngono kae jadi gue cerita ke orang gue dari yang menunggu kan urung tipe rumah tapi merebu ini kerja mulai toke yang mana pada kakek besok selama telung sasi yang kerjaan yang kerja gitu gue gak bisa sampai kerja nang alas belenggon gue kelosok gue esok jaman makan kerja nek sore ngalas nek ngunggui nek kosong lu anggu urung nek panen kon bangunan nek anu kerang ini apa toge ini anu udah pulis lah rotok dua juga sing kosong kosong kui eh cengkak berarti jaring niku anu urung resmi nek enggak tahu ngurus permit aku nyampe nih mulai terus kasih dia ngelakuin terus tapi lu biarin mereka sing tahun-tahun kayak sangkelan sangkai wis yang mau ini kalau terus sasi mulus permen nah, berarti harus tulis isi oleh surat ya kan mau aneh polisnya karena ada permen itu tuh nih harus dulu tata ya orang mau ngerti apa kan lu lihat anak di buru-buru buru tenan buru pasti cekal lah di lokap kan itu kan lokap ini bu hukum juga di lokap dan terlalu dia di penjara aku lihat so melengkapi kui baru lolos nih. Kalau rasa ada yang resmi, pekerja asing rasanya yang mulai ya bisa resmi. Juga. Iya, anak perlu dia. Nah, ceng lebu anggota kau kan pelancong pak. Ini lebu ini pelancong. Kui bejo beja, nanti kau kau jero kecerok uang akal di tidur nah. Nah, mana keteruan ruang api ini kau nggak terukain api ini kerjanya ya di sebelah. Enggak lu ya, ceng. Di sini permainan.